dalam keadaan apapun, saya bilang di dalam sana bahwa akhirnya boleh istirahat, jabatannya tidak boleh istirahat. Saya boleh tidur, tapi jabatan bupati tidak boleh tidur, sama dengan sama sekarang. Terus nanti dari Semarang ke Mataram, kan harus siap. Gak boleh tidur, siap. Sampai orang lain semua sepi, berapa orang tidur. Tapi waktu orang tidur juga ketemu dalam siaga. Terus khususnya PRC ya, itu ganggu karena PRC malam ini kita harus memasuki tempat-tempat yang lain kita jaga keamanan dalam perang. Dalam tahun, besok tanggal 1 Januari nanti. Sesuai dengan edaran dari Kapolri maupun bawaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pelaksanaan kegiatan malam tahun baru ini, diharapkan pelaksanaan malam tahun baru ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini jangan kita melaksanakannya euforia seperti tahun-tahun sebelumnya yang tidak akan terjadi. Sehingga tugas dan tanggung jawab kita semua pada malam hari ini, tugas kita adalah memberikan sosialisasi himbauan dan sekaligus menegur mengingatkan bagi semua kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan orang di setiap tempat di mana saja. Dan siap, gerak! Pada Pak Bupati. Keluar, gerak! Juga, gerak! Keluar, jalan! For the taking.